lantern model Anchor. Ni kita buka penutup dia dekat sini, penutup dekat dia punya apa, pressure. Kita tuang minyak tanah. Satu botol ni ngam-ngam lah cantik. Dia tak boleh penuh sangat, sebab kalau dia penuh dia takkan sampai. Biasanya kalau buka pukul 7, dia tak sampai tengah malam dah. Mungkin dalam 1 jam dia akan malap. Sebab apa? Sebab gas dia kurang. So kita kurangkan lah. Saya ada buat kajian. Dia sepatutnya 75% ni lah minyak tanah penuh ni. Jadi saya hari tu test guna sebotol ni, memang tahan sampai malam lah. Dia punya gas tu banyak. Okay, kita tutup. Kita pump dulu. Okay ma, meter ni dia ada 1, 2, 3, 4. Kita pump dulu sampai nombor 2 lah. Nampak? Kita pump sampai nombor 2 dulu. Okay, saya dah pump sampai ke nombor 2. Nampak kan? Kita sepatutnya kita letak tina dekat dalam ni tau. Sini. Ada mangkuk kecil ni, sepatutnya kita letak tina lah. Tapi oleh kerana saya tina tak ada, tina lupa beli. Dalam keadaan darurat, kami kat Temeloh banjir. Selama banjir tu saya guna ni lah. Tak hidup pula dia. Saya lupa beli tina, jadi saya guna ni lah untuk panaskan besi ni. Okay, dia dah mancuk tu kan? Tak nampak. Dia tak nampak mancuk lah. Nampak. Nampak kan? Nampak mancuk. Nampak tu api dia. Nampak kan? Okay. Kita pasang dia punya ni lah. Sepatutnya tak perlu buka pun kaca ni. Tapi saya tina tak ada. Saya kena buka lah. So kita kena pasang ngam-ngam. Ni saya... Dia punya mantle tu dah ni, dah pakai lebih kurang seminggu lah. Boleh pakai lama, jangan pecah je. Jangan sampai sentuh lah. Selagi dia tak pecah, kita boleh guna. So kita hidupkan dia. Dia masih. Okey, kita tunjuk eh. Sini lah. Dekat sini dia ada. Dia ada apa? Kat lubang ni dia ada ni tau. Minyak tanah. Minyak tanah tu mancut. So kita biar je sampai dia hilang lah. Sampai dia keluar gas sendiri. Sambil-sambil tu kita pump sampai nombor 4. Nampak tak pancuk dia? Ada lagi tak? Bila dia mancuk kita pak tutup eh. Kita kecilkan dia. Kita pam dia.
Saya pakai mantle ni model butterfly eh. Mancit lagi. Ada lagi lu mancit. Okey dia. Leh, jangan. Okey. Dia dah gas dia dah keluar, dia dah tak pancit lah. Kita pam lagi sampai 24. Biasa dia akan bertahan sampai 8 jam lah. Dia yang berapi dekat tiang tu memang kadang-kadang berlaku lah sebab dia meleleh turun bawah. Sebab tu dia kena pakai tina. Saya tina tak ada. Macam ni lah. Ni model butterfly made in Indonesia. Yang ni si anchor. Ni dengan dia punya, ni pun dia punya apa tu, lekat pun. Siap. Ni butterfly punya ni. Cuma saya tak buka lagi. Peminat lantern di tempat. Mama. Ya. Apa? Tak buka. Selesai. Nah.